Dan seterusnya, usia bukan penghalang. Meskipun berusia 89 tahun, Datuk Siti Rahmah Kassim masih semangat hadir ke Perhimpunan Agung UMNO 2014 yang masuk hari kedua hari ini. Kehadiran veteran UMNO itu diumum pengerusi tetap Tan Sri Badruddin Amiruddin dan semua perwakilan yang hadir terus berdiri sebagai tanda hormat. Malah Badruddin turut meninggalkan tempat duduk beliau selepas menyatakan mahu bersalaman dan mencium tangan Sri Kandi UMNO itu. Siti Rahmah adalah orang pertama memberi sumbangan kepada almarhum Tunku Abdul Rahman Putra dan menyerahkan gelang emas kesayangannya bagi menaja perjalanan Presiden UMNO kedua itu ke London dalam misi menuntut kemerdekaan negara. Beliau menceburi politik seawal usia 19 tahun dan merupakan wanita pertama bertanding dalam pilihan raya pada 1959.